Oke, so di kesempatan video kali ini saya mau bikin video tutorial bagaimana cara menggunakan softlens bagi wanita yang bercadar. Karena saya bercadar ya, dan kebetulan saya kena minus ini. Oke, so saya selalu memakai merek Frescon nih. Frescon, aku lebih suka ini ya, Frescon nih. Ini ada colornya dan ini ada keterangannya ya. One day, one time. Ini ada one sembron, warna coklat yang menawan ya, atau warna coklat yang menawan. Dan ini ada keterangannya juga. Ini blushing violet, yaitu memerah warna ungu. Tuh, ini yang tadi. Ini yang cukup lebar. Nih, Frescon expire untuk one day one time ya. Keterangannya ya, blushing violet yaitu memerah ungu atau memerah ungu. Dan ini saya suka pakai Frescon ini untuk khusus one day one time ya. Ini colornya kayak gini. Dan ini ada colornya, ada keterangan colornya itu. One sunburn, yaitu warna coklat yang menawan. Nih, colornya kayak gini. Ini kayak gini kalau. Dan ini ada penjepitnya, bisa pakai ini, tapi saya tidak pernah pakai ya, karena saya lebih nyaman, lebih suka pakai tangan. Maksudnya lebih suka pakai jari tangan ya daripada pakai ini. Dan ini ada ininya, tempatnya. Karena terhubung ini softlens one day one time, jadi sekali pakai langsung buang. Jadi ini tidak diperlukan. Makanya setiap saya beli itu tidak pernah dapat ini. Ini hanya dapat di saat aku beli pertama pemula. Jadi dikasih ini, dan selanjutnya setelah habis beli-beli lagi nggak ada dikasih ini. Karena ini kan kata dokternya sih, karena ini softlens untuk one day one time, jadi. Oke, sebelum memakai softlens ya, sebelum menyentuh softlens atau membuka softlens, terlebih dahulu tangannya dicuci, cuci dulu biar. So, pertama kita cuci tangan dulu biar bersih ya. Pertama cuci tangan dulu biar bersih. Kemudian kita lap dengan tisu atau kain bersih ya, sampai kering. Oke, so sekarang tangan saya sudah bersih, sudah dicuci tadi kan. Jadi sebelum menyentuh atau membuka softlensnya, jadi tangan sudah bersih ya. Oke, so sekarang saya mau pakai softlens yang ini ya, blushing violet, yaitu memerah warna ungu. Nih, sorry, warna ini. Pertama, saya buka dulu ya. Jadi begini. Jadi sebelum kita pakai kita aduk dulu pakai jari biar kita aduk dulu kayak gini. Oke. Pastikan tangannya udah bersih ya. Kita kedip-kedipkan biar. Sekarang satunya.
Seperti biasa, kita aduk dulu. Kita ketip-ketipin. Oke, so ini hasilnya. Oke, so ini yang saya pakai blushing violet, yaitu memerah warna ungu. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube, Ena Milky. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini temanya review. Nah, jadi di video kali ini saya bakal review softlens ya, softlens dengan merek Maidai. Jadi softlens tersebut itu bening dan ini tuh recommended banget buat kalian yang para pemula ingin mencoba pakai softlens tapi nggak suka yang berkolor. Oke, so guys, ini dia softlensnya dengan merek Maidai ya. Jadi softlens ini tuh khusus one day one time, jadi sekali pakai langsung dibuang ya. Nah, jadi buat kalian yang mau beralih menggunakan softlens terus nggak suka yang berwarna, nah jadi softlens Maidai ini recommended banget. Tapi guys, saya sarankan sebelum kalian beralih mau menggunakan softlens, alangkah baiknya harus konsultasi ke dokter mata ya. Jadi biar kita tahu jenis mata kita itu seperti apa, karena mata itu kan sensitif, ada yang tipenya mata kering, terus ada mata normal, dan juga mata tuh kadang suka iritasi gitu kan. Nah, jadi lebih baik konsultasi dulu ke dokter mata, jadi biar kita tahu tipe mata kita itu seperti apa gitu, seperti halnya dulu yang saya lakukan. Jadi sebelum saya beralih menggunakan softlens, saya konsultasi dulu ke dokter mata gitu. Halo guys, oke, so guys, nah jadi softlens Maidai-nya ini dia. Ini dia guys, di sini ada dua box, tapi ini udah dipakai dan softlensnya udah dipotong-potong ya, jadi just simple gitu. Nah, jadi softlens itu dengan merek Maidai ya, dan ini tuh softlensnya bening banget. Oke, kita review dari bagian depan ya. Nah, di sini ada keterangannya Maidai dan ini khusus one day one time ya. Ini khusus one day one time. Oke, langsung aja ya kita buka. Nah, jadi kayak gini ya. Ini colornya bening ya. Ini bening nggak berwarna, oke? Dan di sini ada keterangannya. Ada keterangannya. Dan ini tuh warnanya putih ya, bening warnanya, nggak berwarna ya. Ini khusus one day one time, sekali pakai langsung dibuang gitu. Sama seperti yang saya pakai ini. Jadi sekarang ini saya menggunakan softlens dengan merek Freshcon dengan warna blushing violet, kayak warna ungu memerah gitu. Dan ini juga untuk one day one time, jadi sekali pakai langsung dibuang. Ini nanti setelah saya lepas dibuang, gak boleh disimpan gitu. So buat kalian kalau misalnya para pemula yang pengen pakai softlens terus bingung gak mau pakai softlens yang berwarna dan gak suka softlens yang berwarna, dan ini tuh softlens dengan merek Maidai ini tuh recommended banget. Nah, jadi guys, di video sebelumnya saya sudah sering banget bikin tutorial softlens. Jadi baik softlens yang bening maupun softlens yang bercolor. Di situ banyak banget merek yang berbeda-beda ya. Jadi kayak misalkan dari mulai softlens yang berwarna itu banyak banget warna. Kalian bisa cek di bagian tutorial cara pakai softlens untuk pemula. Di situ banyak banget. Di situ banyak banget tutorial dari berbagai warna softlens, dari berbagai merek softlens. Kalian bisa cek gitu. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
Okay, so guys, thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye-bye.